Menghabiskan waktu libur panjang kurang lengkap rasanya jika tak membawa buah tangan untuk keluarga maupun kerabat. Tak heran, pusat penjualan oleh-oleh di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini diserbu oleh wisatawan Minggu pagi. Sebagian besar para wisatawan ini berasal dari Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Belanja oleh-oleh ya buat teman-teman kantor, di rumah juga. Belanjanya makanan apa aja? Makanan khas Cianjur, makanan khas Cipanas, gitu. Panganan khas seperti manisan buah-buah salak, mangga, dan kedondong, bahkan tauco menjadi buruan para wisatawan. Tak berbahan pengawet serta lebih segar menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan untuk membawa penganan ini sebagai buah tangan. Berkah juga dirasakan oleh para penjual oleh-oleh khas Cianjur ini. Jika pada masa libur panjang dan ramai wisatawan, keuntungan mereka bisa meningkat hingga 50%. Tak hanya oleh-oleh khas Cianjur, di pusat penjualan oleh-oleh ini juga wisatawan dapat menjajal panganan khas kota lainnya. Karena di sini banyak yang dari luar-luar Jawa yang mau merasakan oleh-oleh dari Surabaya, Jawa Tengah, macam-macam. Terutama ya khas dari Cianjur, itu tauco biasa. Untuk harga manisan khas Cianjur ini dibanderol seharga Rp20.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk tauco khas Cianjur dijual mulai dari Rp20.000 sampai Rp35.000, tergantung dari ukurannya. Mugi Satria melaporkan untuk NET.